Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya, ya kan? Pada video kali ini saya ingin mengulas sebuah flash disk dari brand yang cukup legendaris ya, yaitu Vigen. Jadi sebelum saya ulas, rencananya saya gunakan flash disk ini untuk dipasangkan ke head unit mobil saya. FD lama saya itu sudah berusia sekitar lebih dari 5 tahun ya, dan mulai bermasalah. Ya, akhirnya saya putuskan untuk ganti flash disk baru. Kemudian pilihan saya jatuh pada Vigen Avatar ini. Ini kapasitasnya 32 GB. Kenapa saya pilih merek Vigen atau saya coba untuk pilih Vigen kali ini? Karena Vigen memberikan garansi lifetime ya. Ini saya tidak di endorse, jadi bisa tukar baru dengan catatan fisik dan hologramnya itu masih utuh. Nah, nanti kalau ada kesempatan saya akan buatkan ya video klaim memori saya yang Vigen yang bermasalah, kemudian masih utuh hologramnya. Nanti coba saya tukarkan ke service center ya. Kalau di saya terdekat itu ada di Surabaya. Oke, kemudian kita bahas lagi ya. Jadi flash disk ini punya beberapa keunggulan ya. Yang pertama waterproof, shockproof, magnetproof, dan terakhir temperatureproof ya. Kenapa ini penting? Karena ini nantinya kan ada di kabin mobil saya, sehingga otomatis kalau siang cukup terik ya. Jadi kalau tidak tahan panas ya, pastinya akan cepat rusak, apalagi ini nancap terus ya. Ini made in Korea, di package di Indonesia. Oke, saya buka dulu. Flash disk Vigen Avatar ini banyak plastik dan ini cukup ringan ya. Kalau diketok-ketok ya, ini masih ada bunyi seperti kopong. Oke, jadi dominasinya warna hitam, kemudian ada tulisan Avatar warna ungu 32 GB. Di bagian belakang ada lubang hook untuk menyantolkan ya, ada logo Vigen. Ini langsung bentuknya USB-A seperti ini. Oke, langsung kita coba tes ya kan. Ini sudah saya coba colok ya teman-teman ya. Kemudian ketika dicolok ke PC, kapasitas yang terbaca ini sekitar 30 GB ya. Untuk hasil tes Crystal Disk Mark, kalian bisa lihat ya, untuk kecepatan membacanya dia sekitar 40 MB per second, untuk kecepatan tulisnya 29 MB per second ya. Cukup lumayan untuk ukuran flash disk harga 30 ribuan. Kita lanjut tes di head unit mobil saya kan. Nah, ini sudah saya colok ya ke head unit mobil saya, tidak ada kendala. Oke, cukup ya, nanti kena copyright kan. Itu tadi kan tes singkat ya untuk unboxing dan tes ya Vigen Avatar 32 GB. Ya, ini harganya sendiri saya beli di angka 35.000. ini menurut saya cukup terjangkau, harganya di bawah 50.000 ya, dan ya bisa dikatakan terjangkau untuk semua kalangan ya. Di bagaimana nih agan-agan, apakah ada yang sudah menggunakan flash disk Vigen Avatar ini? Silahkan sharing di kolom komentar ya. Untuk pemakaian jangka panjang nanti saya update di pin komentar. Kemudian untuk link pembelian silakan agan-agan cek di deskripsi video. Dan seperti biasa, terima kasih untuk agan-agan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk agan-agan yang belum sholat, silakan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Bye-bye kan. Assalamualaikum.